Damini Devatana Sumurum Siam Sarhutna Roh Ima Mangaramoti Ate-Ate Doho Pikira Muna Dibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma diamu akka amanami do inanami Rodi saluhut akka haan di dorohot binari. Shalom. Shalom. Ala torok do hubir akka remaja jadi bu ima soal nak ucap-ucap pusautik di bahasa Indonesia bagaimana ya? Sebatang merhata-bata Adorang sehujaha berita nauli perjuluh pasahat tadi au perdita demak semajuta inata buru sinaga rakbohani lain disong. Jadi dak darat diami holan lima halak tadi turun dua-dua dua-dua banyak seminggu itu kan pedung dua dua sedang ngomong waktu kan pedung dua dua puasa dan bermata rumai dan bahela dan anak ini minggu puji Tuhan oleh sahabat kepe namar hasohotan alai nunga sidung harai sudis yang persikolan olak miyasari nunatolak mulai dua dohok tujang baru urusan masing-masing ini. Jadi kami mengula sebagai ketua sekolah tinggi guru huria tanggal 5 Juli 2015 saya khotbah di sini ketika itu saya masih salah satu dosen. Jadi 2017 Januari saya dipercayakan pimpinan menjadi ketua sekolah tinggi guru huria sekaligus menjadi ketua komisi teologi HBB. Jadi macai laksrohaku di panitia na mangukon hari rotu hurion pasahaton hatani dewata mungkin amanginan menunga tertorok mangeri mulu doh mandiri panawayon nami yang kejamika di YouTube mulu diklik kamu YouTube di serpongon. Khutbah saya tanggal 5 Juli itu sudah banyak juga yang nonton. Jadi mau lihat mak lima Johata pertanyaan dasar kami di sekolah tinggi guru Hurio asal tu dia berjanji tahu ayah kami saya mak sekolah tinggi guru Hurio ayah dong berpi adong idir di seminar sekolah holo idir di seminar sekolah holo ni kamu di kurtilion benih bukan? Nak pada dunia minasi. Jadi sekolah tinggi guru huria itu hanya laki-laki. Dan sekarang setelah kita memimpin di situ mahasiswa kita sudah hampir 200. 8 orang dosen tetap. Semuanya telah memiliki NIDN. Legal standing sekolah kita itu sudah kita lulus dalam prodi program 1. Dimulai dengan kota bahwa nama Sion yang melayani silakan diutus ke sekolah tinggi guru huria. Jadi dia bukan jadi pendeta tapi jadi guru huria. Di Jakarta mungkin guru huria ini tidak ada lagi. Tapi nanti lambat laun akan ada di Jakarta. Jadi satu-satunya sekolah di dunia yang sekolah guru huria. Kalau STT itu banyak emang di daerah lain. Tapi kalau sekolah tinggi guru huria only one in the world. Satu-satunya di dunia. Jadi saya bangga menjadi rektor satu-satunya di dunia sekolah guru huria. Jadi horas madi tersebut punya pakai cakup perkenalan. Baik, saya akan bacakan dalam dua bahasa tema yang telah dipergumulkan oleh panitia menjadi firman yang akan kita renungkan, kita santap pada malam hari ini. Saya akan bacakan pertama kali dalam bahasa Indonesia, yakni yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang kedua
Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam masyarakat asal sebab keluar di Yesus masa kumul lipok nah jodoh ijali roh kekunan di tamong nanggung nah di mobil di tamong jenasa menar suara merah kotong Yesus Kristus Tuhan baik sesama kami di barang. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami, merenungkan, menelaah firman hari ini harus sebenarnya kita mulai membaca dari ayat yang kedua. Di situ kita akan melihat apa sebenarnya yang sedang diperjuangkan, dirindukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Dan apa yang sedang dihadapi oleh jemaat Filipi. Jemaat Filipi di dalam berbagai tulisan yang kita baca adalah jemaat yang sangat rukun. Bahkan surat ini disebut sebagai surat sukacita karena melihat persekutuan yang indah dengan jemaat itu. Itu awalnya. Tetapi di dalam perjalanannya jemaat ini juga menghadapi tantangan. Tantangan yang pertama secara eksternal adalah tantangan yang datang dari pemerintah Romawi kepada Kristen. Yang kedua adalah tantangan dari guru-guru palsu yang sudah mulai menyebar. Dan kemudian tantangan di tengah-tengah persekutuan mereka pasti sebagai persekutuan rohani, tetapi sekaligus juga itu adalah persekutuan sosial, juga persekutuan di antara orang-orang yang pasti memiliki perbedaan persepsi cara pandang dari orang. Menghadapi tantangan ini, Paulus mengirimkan surat ini. Bagaimana cara menghadapi ini? Paulus menyatakan, marilah kita tiru apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Yang dilakukan oleh Kristus adalah berkenosis, mengosongkan diri. Bagaimana Kristus mengosongkan dirinya supaya antara manusia dengan Tuhan itu bisa tersambung kembali. Jadi di kisah berdosa seorang dilihat dulu dengan contoh jadi Yusri yukap bercermai mago aman dung mada bujol matu dosa mada bujol matu hamagoan ga bujol mamago ma dungi mago mago ma rohana lak cego tebe mago na tiba na bahasa batak bonidok lak cego toho mago bahasa Indonesia dah tebui tak tahu kau hilangmu ni udah tebui. Dosa yang merusak itu. Tetapi bagaimana cara Allah menyambung kembali yang rusak itu di tengah persekutuan itu adalah Tuhan mau turun berkenosis, berinkognito, mengosongkan dirinya, turun. Itu adalah hal yang sangat sulit mungkin kita pahami amanginan. Nama Allah turun angkonaku terburu. Jadi huruf macam Tuhanmu mungkin dari terdaharmu be aci sibang terdaharmu lu aci sibang mulu akan memang budak di hitam itu ada lu aci sibang yang lahir di kota mungkin dia akan kenal cari di Google apa sih aci sibang. Aci sibang itu adalah kaki seribu binatang kaki seribu lima aci sibang. Binatang kaki seribu ini adalah binatang yang sangat pintar memanjat.
naik sa tibu-tibunya haube ina kuhyon alayang golau turun persoalan dan boy turun. Inilah mungkin satu-satunya binatang yang pernah saya lihat waktu saya anak-anak, binatang yang sangat sulit dan tidak bisa turun. Jadi kalau turun ibu lumum bedaginya itu di debu rumah dengan merpenggoran bedaginya lak mati ima aci sibang kira mirip itu sudah bereng jorma nagudana nakok narasa rohama ala yang kuturun personal hamalatnya tu gereja di pasar ala nang nakok bo nakok jabatan nakok gaji ala yang cihara nang elek kamalatnya ala nokturun ambo ya nang elek kamalatnya ala nang dipecat. Nah, saya sering juga berenung begini. HKBP sering dengan gencar menentang teologi sukses yang mengatakan if you follow Jesus, be your success. Jika kamu ikut Yesus, kamu akan sukses. Padahal Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 16, jika kamu ikut aku, pikulah salib bagi. Yang menyatakan sukses bukan Yesus, tapi Iblis. Kita baca dalam Injil Matius pasal 4. Iblis katakan, jika kamu ingin sukses, lihatlah, saya akan kasih kepadamu. Lalu Yesus katakan kepada Iblis, Satan, I hate you. Get out, please, beside me. Boleh bahasa kata, nah, lawa Iblis, sila bukuh. Tapi yang lain pun negurian lah jual mabang dari si bulison. Penuh jenok-jenok, lagi si bulison lah. Ini mah kan? Sesangat walah. Jadi, bahaya. Allah itu berkenosis dalam bahasa asli dari katakan mengosongkan diri ini turun menjadi mengambil rupa manusia. Rupa hamba. Memang nolak Tuhan. Mau siap pikiran logika, mau kita mengatusi. Oh lo Yesus itu jadi lo kisah itu iman. Kalau kita baca firman Tuhan, Yesus tidak hanya sekali turun, dia dua kali turun. Turun dari surga ke bumi menjadi manusia. Di dalam peristiwa salib, dia turun juga ke dalam maut, menyalahkan maut, mematikan kematian manusia supaya manusia tidak mati lagi ketika dia masuk ke dalam kematian. Maka matilah sebelum mati, supaya ketika engkau mati, tidak akan mati. Tidak mati. Mati maho adorak so mati asa unang mati ho iedung mati musik. Bagaimana caranya? Matikanlah segala perbuatanmu yang membawa kamu kepada kematian. Ketika engkau nanti mati, maka engkau tidak akan mati. Sebab Yesus sudah turun dua kali. Turun menjadi manusia, turun ke dalam kerajaan maut. Di dalam 1 Korintus 15 dikatakan, hai maut, di manakah? Mulu kata maut nanti gue ini, ahli juang di dia sorok nih. Sorok sengat. Dan biasanya, tak tahu di dia sorok mana nih? Ibu. Ibu ini deli-deli mana hari ini nih? Sika sorok. Ahli sorok nih hamat ya nih? Nunggu buat Tuhan taifah matiuni. Asa unang mati di jomma, mau mati Tuhan matiuni. Alang ilo mau di kuburan di jomma, dibayar sila, lapat tanah. Nunggu di bagasan Kristus bena matiun. Dan nana hati dia. Alai rest in peace. Alai bahasa media kamu meniup sila nina mati.
Basama. Pero yung bulong na nati, kung yung sila na, ah, maligir na ako, kung yung jago. Mas maligir kita. Padahal, salib itu menandakan bahwa orang yang telah dikubur di situ tidak terakhir di situ karena Kristus telah turun ke situ mematikan kematiannya dan dia akan bangkit dari sana. Dalam konteks hari kenaikan Tuhan Yesus setelah 40 hari dia bangkit dari kematian, dia naik dari gunung Zaitun. Dalam konteks itu dihadirkan firman ini. Jadi nak turun dulu hati dua hari dunia kok mainan itu penuh bicak. Jadi ada orang dojol mama doksono berarti tiki turun tuh hati itu bertibion surga kosong. Hati-hati nanti. Kosong di surga ini kiamat. Bama kita makin lagi, maka bersyai. Nah turut Tuhan tei, turut tibio kebisola. Turut musik tiba dua tahun, dua itu. Berarti selama kosong ma, subuh. Dan kosong ma. Jadi pengakuan tang yang dihagai di bedo, nah paling luar biasa secara dogmatis menjelaskan bahwa Allah hadir di surga sekaligus juga hadir di bumi dan hadir di bawah bumi, hadir di samping bumi, hadir di belakang bumi, hadir karena Allah itu tidak pernah dibatasi oleh ruang, dimensi waktu dan dimensi ruang. Itu omnipresensnya. Allah yang hadir di surga sekaligus juga hadir di bumi. Ini tanyanya agak lebih soal betul. Tanyanya inuk kumong. Ali yang mana ni dari benua gijak? Di benua gijak pihak Tuhan. Soalnya dia di benua gijak kan? Alai sono doho dia kena maju guani. Luar biasa kan yang nyaman. Sekalipun kau kami percayai hadir di surga, berada di surga sebagai pribadi Allah, tetapi kami yakin percaya bahwa engkau hadir di dalam diri kami. 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah roh Allah, bait Allah, dan roh Allah adalah hadir di dalam dirimu itu. Jadi dikimartanya kita dah kiedau Tuhan baik. Jadi satu matanya yang dia musono, Ali Tuhan, upacak kita ni matanya nanti. Kesini kami penjatkan. Upacak kita nanti. Berarti ala jauh mana siap dipatahkan. Tapi belum dipasak kita nyengo, dah sahat tu, tidak sukos. Apa sedang menerus tanya kon, Ali pasak kita. Nah ini harus kita pahami dengan benar. Kok capek-capek kita memanjatkan doa padahal kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan yang maha omnipresent itu. Tetapi pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus itu, dia turun menjadi hamba. Memang nama lo sinomensen. Sinomensen dan diterjemahkan Alkitab untuk bahasa Batak, apalagi kata-kata hatuban, dulos, ebed dalam bahasa Ibrani, dulos di dalam bahasa Yunani, hatuban dalam bahasa Batak, daun, alai naposo mede batak, halus begini. Tapi sebetulnya naposo mede batak, bahasa aslinya, hatu beli di mata. Mulu bahasa Batak nu beges nanti jepur di mata. Iyo lah. Jadi hanya ke jepur di mata. Ali dan jepur di jorma. Iyo lah. Berbeda dia bangga. Ali kuasa dan diterjemahkan sinemen sensoni karena bagi orang Batak kata hamba hatuban adalah sesuatu hal yang memalukan.
Masyiru anak bata asal lagi rekon anak ni. Keluar. Anak ni raja. Dari yang gak tahu menjelaskan itu. Raja ni dongat tubuh. Raja ni huda-huda. Raja ni bunuh. Raja ni sudia mama. Raja. Raja huta. Si peyes botol pe. Raja botol. Raja sudia. Pertanggung jaga raja terhubus dia tuh mau di dokter terus sama jauh kamu itu benar minggu beliau iya omain tapi mana kita bayangkan Yesus mau turun dan menjadi seorang hamba mengosongkan diri mengambil rupa. Nah, apa ini kata rupa? Ada dua yang diterjemahkan di sini, kata morfe dan skema. Morfe itu adalah rupa hakiki kita sebagai manusia. Itu tidak pernah berubah. Morfe itu adalah rupa hakiki kita sebagai manusia tidak pernah berubah. Dan kian kita jadi nasi jorma. Kan itu? Jorma kita. Tapi skema itulah rupa yang selalu berubah. Apa itu? Anak-anak, pemuda, lansia, dia berubah secara skema. Tapi secara morfe dia tidak berubah. Jorma dadana, jorma remako, remaja kota. Jorma nakoso, jorma nemetua, jorma lansia, MTPH metodologia. Secara skema dia berubah, tetapi secara morfe apakah dia berubah kemanusiaan? Tidak. Hok do jorma netinet demuni, hok do aman inakta netinet demuni jorma najulu tu jorma ma. Kalian tahu berubah? Masa umum lah? Ada berubah. Hai, memang ada sono. Menyutut ahli psikologi. Boleh 20% dari kita bui menedak. Dongata. Bahkan suami mengenal istri hanya only 20%. Jadi, ibenda dunga dong akan tua-tua, 40 tahun menikah, berbeda malah hidup kemak beh. Udah dulu tidak dahuk, kicin leh. Bahkan kamu 40 tahun, dan mesti deh. Iya. Silakan tertawa, gak apa-apa. Ada kaya orang tua tanya kita mikir. Alain boleh naik atar mikir, kamu atar tanya sampai berapi. Aina dapat aja hidup ibenda kerja. Ji pergi harus sudah halak mau hidup. Udah dari usia itu siap asa satu je. Pergi harus ni. Tapi lagi nak tu risiko tu kena calek calek dia anakmu ya mak. Kita nami hitel tu boh. Udah dari usia ini nak? Prosia calek om. Proma ilham mana? Ilham minum jus. Nasuhnya minum jus. Ilham kata souvenir. Oh, tahunan pamer. Ale na sulia kebe babin dan jelas. Ala sarat. Berarti dan boi tanda. Ya dio tanda, ame? Nah, secara morfe kemanusiaan kita itu tidak pernah berubah. Kita manusia hakiki. Dan secara skema itu yang berubah-ubah. Tetapi Yesus hadir dalam dua-duanya. Dia lahir menjadi manusia yang betul-betul secara morfe dan skema. Supaya dia betul-betul menjadi manusia yang merasakan apa yang sedang dirasakan oleh manusia. Begitu dia. Luar biasa. Jadi dikosongkan dirinya artinya dia tinggalkan tahta kemuliaannya. Turun ibadah seperti dia. Nah, ayat yang ke-10
Dan yang ke-11 ini sebenarnya adalah visi penginjilan. Ini sebenarnya visi PI. Asa sude nasa ulunito doho nasa namar suara, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah sebenarnya visi penginjilan. Asa sudiri dong mengakui Yesus sebagai Juru Selamat. Ini benar roi marah seperti dia. Kita mengenal Yesus bukan dari hanya apa yang dikatakan, tetapi apa yang dia lakukan. Yaitu menjadi soter, menjadi Juru Selamat. Dia mampu. Asa sudiri halak magdabot teruli makilara neniuleni Tuhan ta'i. Jadi visi penginjilan bukan supaya hanya gereja penuh, tetapi bagaimana supaya setiap orang mengaku. Asa sudah nasa dila nama suara. Berarti aku orang jauh main sudah nasa nama suara doh hiri. Nah, ikuni uji di bapak itu. Kali bagi kamu akan nasa solma lalu uji di bapak. Puasa, poti marit dengan muci di bata, sona solmo. Kalau nabi sati ala hodo meliti-liti. Buluh hilalah ki, saya salut kepada tim musik dan song leader yang luar biasa. Hai, ibu Tuhan dulu, salah satu dari tiga cara mengusir setan adalah bernyanyi. Jadi on edetai nak ki darong besu simulis ngalau meriketis biar ya luar biasa. Ingat tamu ma peristiwa di si Saul. Ketika Saul mulai dihinggapi oleh roh jahat, maka dia memanggil Daud untuk membunyikan kecapinya dan memuji Tuhan. Tolau simulis jimuladok simulis ni jawabina kemarin di mana? Oh polis kenal lu ngatar di dia tolong di Yesus mulu itu diku. Bagaimana dulu setiap orang mengaku di dalam setiap perjalanan hidupnya dia mengaku Kristus itu Juru Selamat. Lalu kita akan mengatakan sekarang bagaimana pengakuan ini diperhadapkan dengan konteks kehidupan kita saat ini. Songo dia do halak Kristen maka jongjokon hapersyaon namayon sudah do mehitan masuk batu di batang menggunakan lutut bersujud di hadapan Tuhan, menggunakan lidah memuji Tuhan, mengaku Kristus. Masa kini pengakuan seperti apa yang sedang kita lakukan sekarang ini? Memang noengon gudang do pengakuan imam tahun, pengakuan imam membeo baru minggu mengaku imam tuh kita lah. Alai mulak siani di kehidupan sehari-hari yang sebenarnya paling dipertanyakan, bagaimana saya mengaku iman di kehidupan keseharian saya? Kurang domendio. Jadi harus walami di kina layanya orang bisa di daerah, anak pendidik, nak ahiku, solok tok kamu jo anak kon. Itu dia solok tolokku. Akhirnya menguli HP dan maka tidak aku kabur siapa be. Nah, menguli nara sosak menentukan. Jadi ini dulu dan maka tidak aku kabur siapa. Tak sana mak isi pilar ya. Nah,
Dia lari ke Kalimantan. Oh. Jadi buruan hanya nyalak mau. Tunggu nyalak mai, kalau mai nangaluan maka tidak pernah bersama. Kalau ibayon, sebotol orang maka tidak pernah bersama. Perkara nanya api lah mas wama, saya api lah. Dia lagi bagai rektor, udah kotor orang guri dengan ajar yang mama anda, suatu masalah no. Ulu beres mai, aku dah mampu beres all. Jadi saat mari hari hak terlibat musial, kalau ni orang ide, ulu matong, tujuh ulu marinde, tujuh ulu dibalik tika, dibalik batal. Itu neng burun. Karena mana ibu di sumbik kita, jangan jangan masuk. Hati dia kok kamu masuk hapus siap mulai. Besi jawi pun. Bah, nang bayi dia tanya nak orang senol dengan aku. Atau ikut tu mana hubung kamu? Aku persia ide bater jauh pun. Aku pe ini mana? Sarupai tamah. Oma, penyakuan nama beo. Daksit tong dihanguluh di mana bahwa di dalam hidupnya itu adalah Yesus sebagai juru selamat. Yang diinginkan oleh Paulus dari jemaat itu adalah bagaimana setiap orang Kristen menjalin persekutuannya meniru Tuhan Yesus yang mau merendahkan diri, yang mau mengosongkan diri sehingga supaya setiap orang makin banyak datang mengaku Kristus sebagai juru selamat. Maka role model adalah kekristenan itu bagi setiap orang ditiru. Lalu pengakuan imannya semakin kuat. Una asal tong. Ana gulean pengakuan asal. Asal mengaku, asal Kristen. Ala Yesus cuma jawab Kristen loh teh. Agama ina Kristen puji Tuhan. Ayah semua itu. Tiki nama motivasi semarakir para yesus di sini itu ibadu setong gereja dan hari minggu dah ngaji buka tutup sudah. Buka dah ngaji satu nggak buka dah ngaji iba buka dah ngaji tutup. Ada syukur tapi orang macet hari minggu ni. Turun jangan mama turun turun jangan. Nah so Kristus Tuhan mana? Badan mana? Adam Habib Mipi yang mana? Jina kudang kita orang Bahagia Mipi udah tahu sama Kristus kita mana? Walaupun kita Habib Mipi Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, mengaku Kristus dengan lidah, dengan lutut. Lutut artinya berdoa, bersembah kepada Kristus menggunakan lututnya. Bagaimana setiap orang mengaku Kristus dengan lututnya, dengan lidahnya, dengan apa yang ada pada dirinya. Jadi tidak sembarang mengaku dan asal maul. Itu dah. Nah, gudang kita asal, asal ma Kristen, asal maul, asal makan, asal minum, ujungnya penyakit ginjal mak. Asal menguli, nggak menguli ho, nggak mah. Jadi, asal menguli. Tiba orang apa ni? Komen ada aku. Nanti asal menguli. Udah asal, asal terisu. Muli Jakarta asal terisu, Ijaloh terisu. Ah Ijaloh mana? Asal dari Ijaloh. Asal merminggu, asal Kristen. Nah. Tetapi sungguh-sungguh mengaku. Bentuk pengakuan masa kini di dalam konteks kekinian kita lewat ibadah kita seperti apa? Lewat pekerjaan kita seperti apa? Dalam doa dan nyanyian kita seperti apa? Tiki di Bekasi kami, Rapan Jaya, dua pegawai di sektor pondok ungu Kaliabang. Kaliabang mana di sini? Tiki pondok ungu. Jadi mengisi beberapa wilayah ketika kita melakukan pertanyaan dan bui marit dia man. Jadi ya rohami
tende rumah ibadah sarohata. Mari kita mahami ibadah saroha. Jalan kita tanya sendiri. Eh, wah, memang mari kita ibadah saroha, maksud. Maksud orang kali kita tanya sendiri. Ijahat, aku beri cerita dengan dia orang. Walai, kulit ini ide, ihu tu rusuh dia orang. Ihu tu. Yesus solu ihu tu. Eh, dia mulai nak mengulisan awal ihu tu. Akan ihu tu, ihu jadi, mak ihu tu ni nama. Bagaimana kita mengaku dalam konteks kehidupan keseharian kita? Ya, adung sedai nama makhluk kosono. Adung masa dapat kalau ni inatai, tu bakal ma inatai bersujud kenupari mana nyakon arakon. Jadi dung modi inat tau di sipan anakon nai ma bakal aisyah pematok buk bak tadi bekas dugul-dugul di inatai. Bersujud dia tiap hari mendoakan, memuji Tuhan dan mendoakan, meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Dan ada yang dibunuh talai artani nato asnai olah bakta yang sesedih dibunuh. Iya mah. Itu menyenangkan mereka. Mereka belajar bagaimana ibunya ini berdoa. Ay hasil yang hansuri anak kunaun alami tanya yang ingin pondok. Karena dia rela berlutut bersujud di hadapan Tuhan mendoakan kami anak-anaknya. Hidup benar dong di dua ibuku Athena berbahagia mahamina dan adung di dua ayahku. Jangan salahkan kumpuni sama berarti negeri kumpuni sidu dan adung kamu mertanya dan adung di dua ayahku jadi adung merandang di dua opungku hal ini memiliki di opung mertanya. Bagaimana sebenarnya ini bahwa sampai terus kita bersujud mulu akainan yang baru luar biasa dong pertuhanan nyom penyakuan iman nyom panggomos nyom di Tuhan nai si anak kena sudah baru dari kamu semua inan yang baru maka tak orang sinang orang sama pendeta buat aduh bergumulir inan ah mulia teman alam itu haki itu haki saya kena sudah di Tuhan ini dong. Petuan lah dong. Aku mengenalkan itu waki. Apa yang terdekat? Itu waki. Olu-olu ini namanya. Kira Allah Tuhan, nama Allah Tuhan. Itu sebenarnya lah karena begitu hebatnya dia memegang kuat pengakuannya kepada Tuhan. Dan dibalua. Soal mereka kondisi Jakob. Tuh suhu balua. Oh, salerin. So. Ipasu-pasu huang. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum engkau mendekati aku. Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Jadi, tak kubo tu aku di kota. Burju dia berita nama Tuhan. Burju dia sudah berita. Ibu, burju bahasa. Ayo lah, sudah mulai semangat. Tahu berita, mengulai semangat mana. Kau nak panen nama ini kan? Kalau mendoh di pesta mana betul kan? Kalau saya itu mulai lemak dah. Kita lama rasa pinong berterus kan? Luar biasa. Dan boleh soal ini langsung. Di sini berbeda sekali. Konteks pengakuan kita juga berbeda sekali. Pergumulan pengakuan kita di sini juga berbeda sekali. Iban nasi rokon. Tuhaki. Tuhaki. Saya nak kena beli. Ay, dari kamu juga ingat kainan yang berbeda. Lebih ceria dosa nak kainak naro mamak tanah. Halo, inahana. Mau beli ngomong, Pak Kenandu. Halo, Pak Pendeta. Apa kabar? Ceria banget, Mion. Iya lah, Pak Pendeta. Dan ada pembina menekan. Ini apa? Berarti orang yang menekan itu kaya sungai kamar. Betul gak juga mamak tanah. Betul kamu juga kainak naro mamak tanah ya. Saya orang nak murhi, saya kira definisi dia. Kok murhi sih? Itu tuh.
bodoh tak tahu hal. Jadi yok ketua mati, om ini yang tak kuni, semua tu akan dapat nombor lagi. Baik dia orang ehod. Nah jadi setiap pribadi pasti kita memiliki perbedaan-perbedaan pergumulan. Dan di setiap pergumulan itulah lahir pengakuan iman kita memegang Kristus sebagai soter. Lalu lutut kita dan lidah kita mengaku bahwa dia sungguh-sungguh adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dari semua pergumulan itu. Jalan juga yang disukupkan menuai asing-asing untuk pergumulan muna. Jalan hari roda dewata di setiap konteks pergumulan munai, jalan di konteks pergumulan munai itu kamu mengelopit tangan mersinggang itu dewata merduk mulia hati asing. Jadi ya lo dikini dulu masa penembakannya ke Pareman. Aduh warnanya juga deh. Wah penembak istrinya. Alis sebelumnya orang lebih dikipin bersihan. Tiba-tiba baru merdeka di Indonesia. Di dalam tentara atau pegawai tentara. Mutar perak. Ini benar juga. Mutar perak. Jadi ibas memang ke penjahat. Baru orang masyarakat penjahat unu. Halak kita. Gwarna si gajah. Jadi asal nang nu jadi mana makur memang gali kuburan lah gajah apa pak gali sebelum gali kubur sendiri lah gali sebelum saya tembak sebutkanlah permintaan terakhir imana Tuhan nasohya imana tong mayu Tuhan yang busi mengaku di mana sih hari itu Tuhan ini buat permintaan terakhir. Ibarat ini mana? Gua dari butar peron halak kita. Jadi matanya mana? Bersinggah dengan mana? Berlutut. Tuhan, nasiri ngon horo huboto sitok panangit dohot tanah. Horo pergugu nasuh tulusan. Dan rum nonggugu siakko. Alay gusah hidion, hira nonggugu do butar peron siakko ini mana? Itu roh. Mutar parit tung jejak mengat menggugur Tuhan di sana lan hok gabi menu di mana dung melu di mana tohoro Tuhan holung gugur di mana. Jadi di setiap pergumulan itu kita mengaku bahwa kita melihat kebesaran siapa Tuhan, kebesaran Yesus sebagai juru selamat. Jadi yang mube akraman enang di kota on kalau pergi jatuh deh. Jadi tunggunya kenapa? Asok subuh. Akhirnya mah hatanya di bata naun temili naki manorusi kurohata asa merguru hita di setiap konteks kehidupata mersingga berlutut jala manuji di bata tuk semudia biar kepergumulan menyadukanmu pasti bersama Yesus semuanya akan dapat kita lalui. Amin. Pertanyaan kita. Mulia rumah Tuhan di sopa rohanani. Tunglas rohanani pasupan doho kaka ruasmu di HKBP Serpong napinatung tumuni panikia doho perhaladu. Mulia Tuhan tuktong namang idu hari tuho leuma ahi bason dina kosong amanami pendida pendita resort pendita fungsional dohut sudiak kapelayan perhubes perhaladu terlumubi panitia namang jagasi ulaurung homa tuktong namang ayon ahi bason dina siga pasu-pasu gugu dohut bisuk nasyak kuih asa lem menerbang pakubasion ni hulia hakari peser pengon jalalam torok halak nama sok batuho nama dok kode Tuhan ma Yesus diparhatopok gabesi padua di gununa
Kutanya ku kami mak ruas mon siar na mekmet sahak rodi nama gudang. Gudang do pergumulan nami Tuhan. Alai pos borohan nami. Saluhutna buduhu bulusami noni. Mulu mardong atuk kohani. Ganuh kami. Ajari mahami maniru. Nabi nami Jesusi. Rade ibana patuturuh dirina. Olo ibana. Gabe son jomma. Gabe rupa ni hatuban. Patuturuh dirina. Asabui hami dibuang. Di ayin tu asangaponna. Jala mersugut. Naik pesawat nami ma perlingutan. Di hari hanaikmu. Nunga dua hari ho turun. Turun. Gabe jomma. Turun Tuhan mati ya. Orang asam alian mulu dihani. Mulia ada Tuhan. Jala merhidai. Prosedo kami dapatan mulu kami. Jala di mulu namion. Marguna mulu namion Tuhan. Tanya kok kami masuk di ruas mon. Suni sudiak ke pelayan. Pemain musik. Song leader. Parkour. Nama sederhu dihani Tuhan. Leokai pasong. Petuguhu nak kalas niruha di nasib. Tok-tok tangan-tangan bunuh nasib. Halia mangga basa. Persoalan nami dari kita non. Gagi tayo pertudion nami non. Hei mahami siapa terpuru. Lem kumos mahami menyu. Digurang dia ketantangan. Narao menggugah ya persoalan nami di kotaon. Halai bui hami lem tugu. Lem tugu. Atau halia mangga. Satu homa daging doto di nami. Amen. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Sungguh jiwa kami bersukaria karena Engkau Allah. Engkau Allah yang sudah menebus dosa kami. Sehingga kami mempunyai kesempatan untuk memperoleh keselamatan kekal. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia melayakkan kita karena Dia sudah mengampuni dan menyelamatkan kita. Marolo polop toniki, ainau ditobus Yesus.